Kondisi kerobohan ini terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan Kota Cirebon, Jawa Barat. Wali Kota Cirebon yang melakukan inspeksi mendadak mengakui adanya lonjakan kerobohan jelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan sandang dan pangan masyarakat terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Cirebon menghimbau agar pengelola pusat perbelanjaan selalu membatasi jumlah kapasitas. Selain itu, masyarakat yang berbelanja juga agar selalu tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Saya berkeliling untuk mengajak kerjasama dengan para pengurus atau pengelola pusat perbelanjaan untuk tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tak hanya itu, pemerintah Kota Cirebon juga akan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan berupa sanksi tertinggi, yakni pencabutan izin operasi. Terima kasih.